cari.
masuk rumah makan santai. Udah tahu dia. Istirahat, makan, minum, mandi, dan lain-lain. Pas sekali, aduh. Kamar mandi di belakang, belakang, lurus saja. Jadi jam 6:30 pagi kami sampai di Bukit Empat Lawang di rumah makan santai. Sesuai dengan nama rumah makan ini, ya pas pagi-pagi jam 6:30 waktunya untuk bersantai. Masih ada yang tidur nyenyak di dalam. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan Medan Jakarta, mari naikinlah bus Medan Jaya si malam ini. Itu ada Familiar Raya juga. Dengan mengutamakan ketepatan waktu dan kenyamanan di perjalanan. Sangat nyaman di perjalanan, tidak ada halangan apapun. Baik itu kendala di jalan seperti bus rusak atau bus pecah ban atau kemacetan, tidak ada, semua berjalan dengan lancar. Penumpang sudah mulai berturunan untuk persiapan sarapan pagi. Jadi rumah makan santai ini rumah makan kedua yang disinggahin bus Medan Jaya kalau dari Jakarta menuju ke Medan. Beginilah sedikit keadaan di kota Bukit Empat Lawang, jalan lintas Sumatera, tebing tinggi Bukit Empat Lawang. Oke, sekianlah video tentang liputan bus Medan Jaya dari tebing tinggi jalan lintas Sumatera Tanjung Beringin, rumah makan santai Bukit Empat Lawang. Sekian dan terima kasih.